Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau unboxing ya teman-teman. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vision, visionnya, ini MMC Vision, ini 128 GB ya teman-teman. Yang kebetulan HPku memorinya cuma 6 GB ya, jadi kebetulan kurang ya, kalau dibuat video atau apa, seringnya memorinya penuh terus. Jadi aku beli memori ini 128 GB mereknya Vision, harganya 114.000 ya teman-teman, hampir 115.000. Mau beli yang memori 256 GB harganya 250-60, enggak dulu, udah yang ini dulu. Pengennya belinya yang agak besar ya, tapi ini coba yang ini dulu, mudah-mudahan udah cukup memorinya, udah banyak ya, mudah-mudahan awet ya teman-teman. Doanya tulisannya 100 MB, seperti ini ya kelihatan ya teman-teman, mereknya Vision. Aku kebetulan kemarin beli cas HP juga merek Vision sama ya, tapi yang kabelnya ini aja, talinya aja. Kalau ininya kan enggak, ini asli dari Samsungnya aku. Aku beli kabelnya ini 2 meter ya, mereknya juga Vision. Enggak tahu, kebetulan pengen aja yang memori Vision ya. Ini casingnya tadi juga yang baru aku unboxing. Mau unboxing apalagi ini paketnya udah 2 mingguan atau hampir 1 bulan ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan sehari aku ambillah jual madu ya teman-teman. Cuma sedianya madu cuma 1-2. Ini aku beli 1 dulu. Kemarin cadangannya udah ada. Beli 1-1 gitu ya teman-teman nih. Beli madu. Madu Super Kalimantan, Bepolen dan Royal Jelly, ini halal 1 kilo ya teman-teman. Dan aku jual ini yang 1 kilo. Dan aku mau unboxing lagi. Ini satu lagi unboxing, ini udah 1 mingguan juga. Tapi ini kok susah sepertinya ya. Aku beli untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kebetulan tuh yang MMC itu kebetulan aku HPku tuh yang 6 GB kurang cukup ya teman-teman. HPku kebetulan paketnya yang A21s sudah beli berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, alhamdulillah udah masih awet ya. Tapi yang 6 GB kebetulan memorinya suka penuh ya. Ini sambil buka kayak ini ya teman-teman, unboxingnya. Memori HP-nya suka penuh, jadi tuan kalau pesen paket itu nunggu 1 minggu atau 2 minggu ya, nunggu uang terkumpul dulu baru beli lagi ya. Beli sedikit-sedikit gitu teman-teman, kalau beli sekaligus kan ngumpulin dana dulu ya, kebetulan pemakaian kebetulan sehari-hari kebetulan banyak ya. Jadi kalau mau beli kebetulan tuh sedikit-sedikit dulu ya, jangan terlalu banyak.
kalau kita beli kebutuhan langsung sekaligus kan mikir dulu ya, karena kita cari uang sendiri ya, ya harus bersabar, beli sedikit-sedikit ya. Yang penting menjadi bukit gitu ya teman-teman. Karena isinya seperti ini ya teman-teman, ya. Isinya citron ya, ini mereknya Seiza, ini citron ya teman-teman. Citronnya ini aku pesannya 1 kilo, ini beratnya ya. Ini 1 kilo. Berat banget nih, biarpun kecil tapi berat ya. Ini citronnya bisa buat buat kamar mandi, dibersihin kamar mandi pakai ini ya. Dan bisa seperti susu putih ya. Kemarin aku unboxing seperti unboxing susu coklat ini. Ini seperti susu putih. Padahal ini cuma citron, citron buat bersih kamar mandi, katanya kalau enggak buat baju putih bisa ya, dikum gitu pakai citron bisa putih kembali. Tapi aku belum pernah nyoba ya, baru nyoba pertama kali. Cuma aku pernah beli citron yang kecil saset-saset itu yang 2000 buat bersih kamar mandi, bersih teman-teman. Pertama citron terus kasih air, terus diudak ya, diudak kemudian ditaruh di tempat yang kotor, kemudian disikat-sikat gitu pakai sikat yang besi. Besi itu yang buat bersih kompor itu loh teman-teman, yang bagian besi kawat yang harga 2,5 itu loh ya, teman-teman tahu kan teman-teman, yang modelnya bulat itu. Bersihnya pakai itu ya, bersih. Kalau enggak, kalau di baknya kadang bersih pakai sikat gigi yang udah enggak kepake, aku pakai ya. Dan sikat di rumah juga ada, tapi sikatnya itu buat di bagian luarnya. Kalau bagian baknya aku pakai sikat gigi yang enggak kepake, terus kasih itu citron ya, biar yang hitam-hitam kotor bersih, jadi bersih enggak kotor lagi. Memang suka bersih kamar mandi ya, kalau sambil kalau pas lagi mandi sekalian bersih-bersih gitu teman-teman. Unboxingnya cuma itu, alhamdulillah. Baru itu ya unboxingnya. Tadi barusan unboxing casing HP ini. Beli 2 dapat 1, tapi yang gratisan 1 nggak bisa kepake, nggak sesuai sama tempatnya. Mungkin buat HP lain namanya juga gratis, tapi kebetulan belinya 2. Yang pink itu sama yang hijau tadi. Bonusnya dapat hijau juga nih. Tadi yang aku unboxingnya bonusnya. Tapi nggak sesuai sama HP itu yang A21s ini, bonusnya yang ini, yang aku pilih ini sesuai, yang gambar kucing ini sesuai sama gambar kelinci ini, aku sesuai sama HP itu ya A21s. Alhamdulillah waktu itu belinya sudah 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, yang ini tipe A21s 6GB ya. Dulu HP-nya ini yang ini zaman dulu beli masih Samsung ya mereknya, masih 3 jutaan dulu 6GB ini, sekarang nggak tahu berapa ya. Alhamdulillah masih awet ini, cuma tupper krisnya udah retak-retak gini ya, nanti tinggal diganti ya tupper krisnya. Kebetulan aku beli itu 6GB masih kurang memorinya, jadi aku beli MMC tadi ini aku unboxing ya, merek Vision. Kebetulan lagi seneng merek Vision aja belinya ya, nggak tahu kenapa, karena kemarin waktu beli cas buat HP itu yang panjangnya 2 meter ini, aku mereknya Vision juga ini, lagi cocok aja sama Vision ya teman-teman. Ada merek lain kemarin aku sempat lihat di YouTube tuh ada merek apa Adis atau merek apa, kebetulan lihat komentarnya ya, komentarnya di YouTube itu jelek-jelek, mereknya apa gitu, ada dis-disnya itu. Terus yang Vision ada yang komentar bagus, tapi Adisnya ada juga komentar bagus ya. Memang tergantung pemakaian atau gimana ya. Ini kebetulan komentarnya ada yang bagus juga, jadi aku beli ini. Ya namanya juga barang gitu gak bisa bertahan lama ya, yang merek itu Adis atau apa itu. Juga ada yang bilang awet, ada yang enggak. Dan harganya murah kalau yang itu teman-teman, 128GB yang itu aja udah harganya cuma 50 atau 30 gitu. Kalau ini kan Vision ya, harganya 100 lebih nih,
114 tadi ya belinya ya, selama gratis ongkir udahan. Kalau yang satunya itu, yang merek-merek lain itu ada yang murah, yang 128 GB harganya 30, 40, 50 itu aku takutnya kalau nggak awet ya. Di YouTube juga komentarnya kurang bagus-bagus, jadi aku cari yang komentarnya yang bagus. Ini Transvision, ada juga yang komentar lebih bagus yang merek lain, cuma alhamdulillah mampunya beli ini dulu. Ada juga yang kemarin aku lihat 256 GB harganya hampir 300, tapi aku nggak beli ya teman-teman, eman-eman ya, beli ini dulu, nyoba dulu ya, mudah-mudahan awet. Nanti kalau semisal awet, besok beli lagi yang lebih, GB-nya lebih banyak ya, mungkin 256 GB yang lebih banyak. Kebetulan belinya 128 GB dulu, mudah-mudahan memoriku cukup banyak ya, karena aku sering buat-buat video gitu teman-teman, buat video buat sehari-hari gitu. Teman-teman biasanya rekomendasinya pakai MMC apa? Ada yang katanya Samsung juga bagus, ada yang bilang Adis juga bagus, ada yang bilang Vision juga bagus, tapi ya tergantung pemakaiannya. Cuma kadang kan namanya juga beli di online itu kadang ada bisa aja kerusakan dari onlinenya atau gimana ya, terus nggak awet atau gimana. Terus yang dimasukin kadang nggak sesuai, umpamanya 102 GB nanti dimasukin cuma masuknya 116. Waktu kemarin aku lihat komentarnya ada yang 128, ya masuknya 128, nggak tentu ya. Mudah-mudahan ini bisa masuk di HP 128 GB ya teman-teman. Mau beli yang 256, aku kan tadi ngecek yang HP Samsung A21s itu sesuai dengan MMC yang berapa banyak gitu. Takutnya tiba-tiba aku beli, takutnya kalau aku terlanjur beli MMC yang memorinya banyak ya, seperti 256 atau 500 berapa GB ke atas itu, nanti takutnya memorinya HP Samsung A21s nggak masuk. Jadi aku lihat di komentar itu Samsung A21s dipakai 128 GB bisa, masih bisa mencakupi ya, sama 256 GB juga masih bisa. Pokoknya itu tulisannya A21s bisanya sampai 500 GB sedikit, nggak lebih dari 500 ya teman-teman gitu. Lebih 500 berapa sekian ya, nggak mungkin sampai lebih dari 600 GB gitu. Memorinya bisanya segitu ya, nggak bisa lebih banyak mungkin gitu ya, atau aku yang salah. Pokoknya aku lihatnya kalau memori yang 256 GB masih bisa, memori 500 masih bisa, yang lebih dari 500, 600-an mungkin nggak bisa ya. Pokoknya batasnya itu sepertinya ya. Coba komentar teman-teman yang benar gimana. Mungkin aku salah, itu aku lihat di YouTube ya teman-teman. Ya, ya, udah dulu gitu aja teman-teman unboxingnya. Terima kasih. Jangan lupa ikuti Facebook aku, Ute Masita Dewi, dan IG aku Masita Dewi 15 12 81. Terima kasih, udah ada sarangnya.